Sek. Sek. Masih suka-suka ngeja. Alhamdulillah, sek. Tuh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan angler. Ketemu lagi bersama saya Oril MDR di channel MDR Fishing. Pagi ini masih jam 7 pagi ya rekan angler ya. Saya mancing di Ulele hari ini, rencana nyumi. Kadang-kadang ada BGT, kalau ada penampakan BGT kita coba lempar lure ya, atau micro jig atau juga soft lure rekan angler. Ini spotnya di sini di belakang saya rekan angler. Spotnya di pinggir pelabuhan Ulele Banda Aceh ya. Rekan angler, tanpa berlama-lama lagi dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita coba lempar-lempar dan mudah-mudahan ada banyak sambaran cumi ataupun mungkin baby GT yang tentunya akan menghibur rekan angler semua mancing Aceh bereh. Ini coba. Saya coba pakai Egi Yamashita yang Sutr 2,2 ya, matanya udah hitam kali dah nih, nggak nampak lagi biru-birunya, banyak kali crot dah, terbukti killer. Oke, bismillah. Sebenarnya di sini paling banyak nih cumi rekan angler. Nah, deretan nih, cuman udah duluan lapaknya diambil sama orang mancing ya. Jadi kita ngalah aja siapa duluan ya. Karena ini spotnya spot umum, bukan spot pribadi. Bukan private spot ya. Jadi siapa duluan aja. Kita coba di sini-sini ya, di tempat-tempat yang masih ada celah-celah untuk kita lempar. Lempar di sana juga sudah duluan orang. Bismillah. Kemarin saya lempar-lempar di sana panen rekan angler. Itu teman-teman kayaknya ada duluan sampai. Yang saya tanda kayaknya atuk di sana. Ada duluan sampai. Kayaknya lagi panen tuh. Kita ke sana aja terus ya. Jangan buang-buang waktu ya. Oke, mancingnya ceber ya.
Biasa yang nampak-nampak ini Pak ya, rekan angler. Lekang-lekang. Dekat lagi juga nih kayaknya. Masih mau kucing deh. Tek, sama. Alhamdulillah. Jauh dia main. Yang jauh-jauh ni mau makan. Yang dekat yang payah. Ikan banyak kali tu. Ikan banyak kali. Hah? Ada juga. Tu dia tu ngejar umpan tu. Oh, mak GT. Oh, banyak kali. Coba test mancing ikan. Ya ya GT. Ya, kalau tak pakai soft lure enggak mau. Ini kan, ini pakai egi dikejar kan? Kita coba pakai jig, mau enggak?
Ya. Pakai Egi dikejar. Ini coba kita pakai jig. Mau enggak? Jig 5 gram kangler. Mau tuk. Ya ini bang. Strike. Mau tuk. Terbang dia. Baby GT bere. Kaji. Mau tuh. Gimana cara? Kayak jig kau. Kayak mino boleh juga nih. Strike. Kayak mino kau. Jig. Jig sama gak? Mino sama gak? Alhamdulillah. Baby GT lagi, Kangler. Alhamdulillah. Dekat-dekat dia, nggak jauh. Masih suka-suka ngejar. Alhamdulillah. Bereh. Ah tu. Ah strike tu. Strike tu. Kita lempar jauh, rupanya dia dekat tu eh. Pergi. Saya coba mancing cumi dulu ya, karena cuminya nampak kayak yang lebih geram. Itu dia. Gak mau makan dia tuh. Cumi ya. Bikin geram aja.
Flek. Alhamdulillah. Flek juga, alhamdulillah. Alhamdulillah, flek juga. Up. Oh, mak. Sekali trot langsung nyetuh dia. Auto release. Coba lagi. Ini di atas dulu ya. Alhamdulillah, sikit kali kena ya. Ini selamat enggak ya? Sikit kali kena ya. Alhamdulillah selamat nih. Alhamdulillah. Slow kawan. Nah. Sikit lagi nah. Slow. Kayaknya harus saya ganti umpan yang kecil nih, Kangler. Takut mungkin dia terlalu besar. Seperti biasa umpan andalam SUTR. Warna nom kayaknya. Sek. Alhamdulillah, sek. Alhamdulillah. Kecil dia, makanya umpan besar dia takut nembak. Ada tuh. Jauh dia, kita panggil tadi. Yang pinggir-pinggir nih bikin geram aja, gak makan. Begitu di trot tadi jatuh, Pak. Malu-malu kucing sih. Set. Alhamdulillah. Satu biji aja kena. Up. Alhamdulillah. Dia harus tak panggil dari jauh dulu tuh ya. Masih, kayak gitu. Alhamdulillah.
Nah. Jauh nih tuh. Udah mau nih. Jam kayak jam kemarin. Alhamdulillah. Cek lagi. Saya itu. Tuh. Tempat atuk ni. Cuma satu aja ni kena. Dikejar kayak ni. Waktu lagi gulung kan. Oh. Tapi kuat juga ni. Sama semua rata-rata. Ya, rata-rata sama semua walaupun masing-masing punya teknologi sendiri ya. Ya. Terpencau. Nah, strike. Ini kayaknya vapor nih ya. Alhamdulillah. Oh, bukan. Tarikan kayak babon nah. Jauh nih makan itu. Oh iya. Rata-rata di ujung nih kena. Itu namanya dari tadi enggak kena saya tuh. Kalau masih sisa ke mana dia ini? Lompat, lompat. Ke mana Robi? Ini Bang Aurel 7 ekor dah tuh. 7 apa 8 dah? Enggak tahu lagi. Penuh pressure ini kemarin penyari ini amankan dulu tuh ya nanti tinggal masuk ukas terus ya itu yang dalam itu tadi jaring ah jaring ikan oh tuh kita masukin kan ada kita masukin juga ya langsung ke kulkas kan jadi nggak kena air tawar lagi ya. Oh, dia memang bagus jangan dicuci ya bang. Bagus kayak itu. Emang kok udah apa namanya kena tanah-tanah kan bagus cuci. Enggak tahu berapa ekor. Kita sambil jalan pulang kita cari lagi. Besok lagi tuh. Saya paksa kali. Sudah jam 10 kan. Oke rekan angler, kita cukupkan dulu trip mancing kita hari ini. Atuk tadi udah duluan ya, udah banyak. Kawan satu lagi udah banyak juga. Dan kita cukupkan sambil jalan kita casting-casting. Mudah-mudahan ada juga sambaran cuminya sambil jalan pulang ya. Ini udah panas sekali rekan angler. Terima kasih dan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing Aceh BRE. Ini ada cumi babon yang bikin geram rekan angler. Gak makan dari tadi. Masih ada rupanya dia. Alhamdulillah. Strike dia. Akhirnya ketangkap juga kamu ya.